Andi ya kotor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat, Bung Dumis menarik salah satu batu. Subhanallah. Ya. Batu apa ini? Enggak tahu deh. Ini kayaknya batu ya kayak pohon bambu. Kayak pohon bambu kan? Apa itu? Warna coklat itu ya? Iya. Tapi gua gak sosok ada yang ngintip. Ngintip? Duh. Nanti kita mediumisasi aku. Biasa-biasa, gak usah marah. Kita minta baik-baik. Kita oke. Mau narik kardus? Nah, gak boleh. Boleh. Taruh di channel-channel Jejak Mata Hati dengan cara like, and share, and subscribe. Pas nyampe rumah, satu orang ada yang kesurupan. Kesurupan apa itu? Gak tau, dia pokoknya cuma teriak-teriak doang, teriak-teriak terus gak berhenti-berhenti. Akhirnya diinin sama guru, jadi sembuh lagi. Pernah ada kesurupan juga di sini ya kan, ada pembunuhan juga, ada yang apa namanya meninggal di sini juga. Jadi ya gini awalnya, ya setiap malam tuh hati-hati, jangan apa namanya pikiran jangan kosong. Sama satu lagi, setiap lewat tuh klakson dulu 3 kali itu kan karena apa namanya emang tradisi apa orang Indonesia gitu kan. Sama satu lagi, kalau misalnya apa namanya main-main ke sini jangan suka iseng. Iya, jangan buat museum. Museum. Iya. Ngomongnya jangan. Iya, ngomong juga jangan asal. Udah gitu juga jangan sering bercanda-bercanda, apalagi di jembatan. Ada bahaya ini juga kan. Sosok dukun santet di Projo dari Ngawi, Jawa Timur, dia sudah marah-marah mengutus salah satu makhluknya jin. Nah itu musuh kita. Tadi kita sejenak karena ada interaksi di sebelah sini ya. Iya. Sebelah sini ternyata tadi kita ada interaksi, ada sebuah makam keramat. Sebuah makam keramat. Tapi itu udah ketimbun sih. Ketimbun. Jadi di sini tadi ada sosok seperti ini bukan sosok jin tapi sosok manusia. Dia memberitahukan kepada kita ada sosok makam keramat. Mungkin orang zaman dahulu ya dari zaman Belanda atau. Makam di sini ini kosong udah 5 tahun, tapi saya tertarik ke arah sana sahabat, karena ya, tadi hutan-hutan, karena tadi dari penglihatan sini itu seperti ada setan apa yang palanya doang apa tuh? Mayang. Puyang. Mayang saha? Itu setan namanya Mayang. Puyang sahabat. Jadi ada sosok Puyang, nggak tahu kok di Bojonggede ada Puyang ya. Padahal Puyang itu kan Kalimantan. Nah ini juga saya kalau di TikTok ada Puyang juga katanya di daerah Cilengsi. Nggak tahu Puyang asli apa bohongan. Puyang nanti kita kapan ke Cilengsi ya. Iya. Kita buktikan. Kita capture dong. Dari sini ini ada yang ngintip mulu nih di sini mana? Ngintip apaan? Nah ini nih, disut dulu. Nah ini tutup pembangunan. Katanya mohon maaf perjalanan diganggu. Iya budak amat loh. Sahabat, kita apa ya? Di sini saya pernah melihat ada beberapa bulan yang lalu ada sosok orang pinter pernah ritual di pinggir sungai. Orang pinter pengen menambah keilmuannya. Nanti kita akan sesi kedua di channel Bung Dumis nih.
Yuk kita ke mana? Ya. Guys, ada center enggak? Center apa? Apa ya center apa? Ya sahabat ya. Jadi di sini auranya sangat gimana Bung Gemis masuk ke arah sini? Seperti tapi belum sih. Ini di dalam deh, dalam. Alhamdulillah ini emang ada jalanannya batu-batu. Batu-batu ya. Karena ini apa namanya akses jalan buat apa namanya buat mobil. Orang ngambil pasir iya pasir, mobil. Ya. Ini oh, berarti pasir juga ada di kali dong. Emang dari pasir emang pasir kali ngambilnya. Oh, Akbar. Ada apa itu? Jadi pemirsa sahabat jejak mata hati ini kita mendapatkan support. Sahabat ada yang marah, ada yang marah ke kita, bahkan kita punya misi pengen ke Cirebon di bulan depan, sosok dukun santet di Projo dari Ngawi Jawa Timur, dia sudah marah-marah mengutus salah satu makhluknya jin. Nah itu musuh kita itu. Nah tapi kita sosok ada mbak-mbak di atas pohon bambu. Kita jalan ke, karena saya melihat ada tempat seperti ritual. Ritual. Di sini tempat memperdalam ilmu hitam. Saya melihat ada sosok itu. Hei, muncul kamu. Oh, Akbar. Halo. Wait. Ini benda-benda mustika ya. Di sini banyak benda mustika. Ada batu, ada keris, mustika banyak di sini. Mustika banyak. Mungkin karena kita YouTuber pertama yang datang ke sini, sahabat. Ya. Ini kita di bulan Februari nih, sahabat. Ini oh, Akbar. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum. Sampurasun. Saya pengen silaturahim, pengen kenal. Sahabat. Oh, Akbar. Innalillahi, ada sosok. Saya melihat ada sosok ular besar sebelah sana. Waduh, hawanya di sebelah belakang kita. Belakang kita, belakang kita. Jadi kita kayak dikelilingi sama makhluk-makhluk ini. Kita serba salah ini. Kayaknya nanti meditasi di daerah sini ke Alusono. Mungkin dekat-dekat jembatan ya, Bung. Oh iya. Bung, sebelum kita melakukan sesi mediumisasi, apa yang bisa sampaikan ke pemirsa jejak mata itu untuk tempat ini bagaimana bisa dijelaskan melalui mata batin sampean? Pokoknya di sini jangan pernah usik-usik hal-hal kayak gitu. Jadi gimana nih tadi kita sempat terganggu ada suara menangis gitu. Mungkin apa korban yang pernah dibunuh itu kali ya, kayaknya bisa jadi minta tolong ini apa pemerkosaan. Ini mustika kayaknya di pohon bambu nih. Jika nanti kita sampai anak pengen mencoba menarik, iya boleh coba. Sahabat Bung Gemis ini atau di pelet, wah di pelet pelet ya mana, monggo silakan sampean. Silakan saya serahkan kameramen, shoot saja. Coba deh periksa deh ada batu apa enggak, shoot ada batu enggak. Mudah-mudahan dapat salah satu bisa kita ambil. Ini baju kayak orang gila ya. Ini mah baju punya orang pasir ini. Yang ngambil pasir emang taruh sini mulu. Buat dia ganti kali. Apa emang taruh sini kali ya? Pajangan. Pajangan bisa jadi. Ada enggak coba petisi? Paling ngintip, paling ngintip, paling ngintip, paling ngintip. Iya, biar ngintip, paling ngintip. Ayo. Tadulu, sabar. Kosong ya, enggak ada apa-apa. Di sini yang katanya ada sosok gerbang yang berbunyi. Nah, iya ini depan sini. Nah. Tuh, ayo beda. Seperti ada pergerakan, itu situ ada sosok siluman ya, siluman buaya. Di sini siluman banyak banget nih. Kita apa? Gimana? Deteksi ya. Oh,
dia kotor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat, Bung Dumis menarik salah satu batu. Subhanallah. Ya. Batu apa ini? Enggak tahu nih. Isinya batu. Kayak pohon bambu. Kayak pohon bambu bukan? Apa itu, warna coklat itu ya? Iya. Tapi gua enggak sosok ada yang ngintip. Ngintip. Duh. Nanti kita mediumisasi ya, Bu. Biasa-biasa, enggak usah marah. Kita minta baik-baik. Kita oke, mau narik taris. Ah, enggak boleh. Boleh. Enggak boleh. Sahabat jejak mata hati mungkin terimbangnya di antara lu berdua. Oh iya. Itu disimpan aja dulu buat ini. Oke. Okay. Kita kemana lagi? Kita oke, ini kali, ini sungai. Wah. Ya. Oh, kaki tadi. Pokoknya udah kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nanti kita akan mengadakan sesi mediumisasi part kedua di channel Broadcast with Interment. Di part pertama kita sudah menarik salah satu pusaka batu. Semua banyak ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya banyak. Sudah banyak di sini. Karena gitu takutnya imbas, takutnya di tim-tim kita sih. Iya, tim-tim kita imbas atau keluarga kita ya. Iya. Kita menjaga itulah hal-hal yang negatif. Walaupun misalnya kita bisa ataupun apa, tapi kita serahkan semuanya, tawakal sama Allah. Iya. Kita cuma apa namanya, pengen. Yang penting kita satu pesan, nggak boleh sombong dengan hal-hal yang kayak gini. Ya, pokoknya puyang banget. Udah ya, kita pokoknya, kita op ya. Cukup ya di part pertama ini di channel Jejak Mata Atit. Tonton terus channel Jejak Mata dengan cara apa, Bung? Like and subscribe. Subrek. Subscribe. Ini pesan-pesannya. Pesan apa? Pokoknya semua untuk umat manusia, jangan pernah takut hal-hal kayak gini. Karena manusia itu lebih mulia dibandingkan setan. Oke. Okay. Soalnya kan manusia itu emang banyak setan ya. Manusia bisa jadi banyak setan. Banyak pembegalan itu setan manusia. Manusia itu lebih kejam daripada setan. Oke, sekian, terima kasih di channel Jejak Mata Hati. Oke, sahabat, terima kasih. Part 2 tonton di channel Bung Dumis Broadcast Utara Entertainment. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, berhati-hatilah kalian pada waktu. Ada yang saya sampaikan sebelum kalian menghadapi daripada perlawanan buku tersebut. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Ini menjadi kebutuhan keselamatan bagi kalian dan jiwa-jiwa mulia adikku. Dua wasiat yang saya sampaikan kepada kalian. Tolong dengarkan baik.